Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bertemu kita di program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 tahun 2021 yang bertajuk Memimpin di Era Krisis 6 Gaya untuk Kekal Relevan. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan capaian internet yang stabil bagi memastikan kelancaran visual video ceramah yang akan disampaikan. Untuk makluman, pendaftaran dan penilaian program Bicara KPM pada pagi ini adalah dengan menggunakan kod QR yang akan dipaparkan ketika program ini disiarkan. Mohon kerjasama tuan-puan untuk mengimbas kod QR dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-puan direkodkan dalam SPL KPM. Aplikasi pengimbas kod QR boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple App Store dengan carian QR Code Reader. Dimohon juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal menonton program ini sepanjang tempoh siaran berlangsung bagi melayakkan kehadiran tuan-puan didaftarkan dalam SPL KPM. Dimaklumkan juga bahawa sesi soal jawab akan diadakan semasa dan pada akhir program dan soalan akan dibacakan oleh pengacara majlis. Tuan-puan boleh mengajukan soalan di ruangan chat semasa siaran berlangsung. Tuan-puan dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyatakan tempat bertugas sewaktu mengajukan soalan tuan-puan dalam ruangan komen atau live chat. Tumbuh melata kuntum cempaka, berkicau burung di balik pohonan. Lafaz bismillah pembuka bicara, ucapan alu-aluan saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pegawai-pegawai kanan kementerian dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung program Bicara KPM Bilangan 5 2021. Saya bagi pihak penganjur dengan penuh takzimnya mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 tahun 2021. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah satu program anjuran bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 tahun 2021 bertajuk Memimpin di Era Krisis 6 Gaya untuk Kekal Relevan akan memberi pemahaman dan kupasan tentang topik krisis dan kepimpinan dalam situasi sekarang. Seperti yang kita sedia maklum, semua orang adalah dilahirkan sebagai pemimpin seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap orang-orang yang di bawah pimpinannya. Namun begitu, untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam selain keupayaan untuk menganalisis dan membuat keputusan semasa menghadapi krisis atau cabaran. Jadi, program Bicara kali ini mengupas topik kepimpinan dalam era krisis yang diharapkan dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti kerja di samping menimba ilmu pengetahuan berkaitan teknik kepimpinan ke arah menjadi seorang pemimpin yang berprestasi tinggi dan berkualiti kepada warga kerja KPM khususnya agar sentiasa positif ke arah menjadi seorang pemimpin yang unggul dan berprestasi tinggi. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan tajuk pada kali ini, pihak penganjur berbesar hati mengundang yang berusaha Encik Wan Muhammad Hasif bin Wan Muhammad Ali. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah jemputan hari ini. Encik Wan Muhammad Hasif bin Wan Muhammad Ali adalah seorang penjawat awam yang serba boleh. Beliau memperoleh ijazah sarjana dalam pengajian sains, teknologi dan inovasi dan Sarjana Muda Sains Kepujian dari Universiti Malaya pada tahun 2012 dan 2009. Sehingga kini, beliau baru sahaja menamatkan pengajian PhD dalam bidang pengurusan strategik dan belanjawan dari universiti yang sama. Beliau memulakan perkhidmatan pada tahun 2010 sebagai penolong pengarah dan perunding pengurusan di bahagian transformasi sektor awam mampu. Beliau kini berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Encik Wan Muhammad Hasif juga telah menerima beberapa anugerah di atas kejayaan beliau sepanjang perkhidmatan dan terkini beliau telah menerima anugerah Ahli Setia Mahkota Kelantan daripada Keduli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan pada tahun 2017. Baiklah,
bagi meneruskan program kita pada hari ini. Dengan sukacitanya saya menjemput Yang Berusaha Encik Wan Muhammad Hasif bin Wan Muhammad Ali untuk menyampaikan ceramah dan perkongsian beliau yang bertajuk Memimpin di Era Krisis, 6 Gaya Untuk Kekal Relevan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria, salam kecemerlangan buat seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang saya kasihi sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis serta pihak penganjur yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dengan saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan warga KPM pada pagi ini. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya di dalam seminar ataupun perkongsian perkongsian ilmu bersama tuan-tuan dan puan-puan yang bertajuk Memimpin di Era Krisis, 6 Gaya Unik Untuk Kekal Relevan di dalam sektor awam khususnya. Sejujurnya apabila pihak penganjur memaklumkan kepada saya bahawa perkongsian ini akan diadakan pada pagi ini, saya secara jujurnya amat berbesar hati kerana saya melihat audien ataupun tuan-tuan dan puan-puan daripada KPM ini adalah merupakan satu segmen penjawat awam yang terbesar, yang merupakan golongan yang paling penting khususnya di dalam pembangunan pendidikan negara. Tidak kiralah tuan-tuan dan puan-puan daripada bahagian unit, daripada sekolah, daripada kolej matrikulasi, daripada lembaga peperiksaan, daripada apa sahaja peringkat tuan-tuan dan puan-puan di Kementerian Pendidikan, maka tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan mereka yang terpilih, mereka yang berada di dalam satu golongan yang dikatakan sebagai barisan hadapan pendidikan negara, yang pada masa kini berdepan dengan tempoh yang sangat sukar, berdepan dengan tempoh yang tidak pernah kita semua lalui sebelum ini. Justru pada pagi ini saya akan berkongsilah secara santai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja memulakan PDPR anak-anak, yang baru saja selesai breakfast, sarapan pagi, baru selesai masak nasi lemak, baru lepas tos roti bakar, baru lepas tarik teh dan sebagainya. Bolehlah angkat nasi lemak, teh dan juga sebagainya tu untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini, supaya kita akan berkongsi sedikit sebanyak apa yang dapat saya kongsikan berdasarkan pengalaman yang boleh dikatakan masih mentahlah bagi saya, baru 10 tahun lebih di dalam perkhidmatan awam berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin barangkali lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan berbanding dengan saya. Sedikit sebanyak tentang saya di dalam kita punya perkongsian pagi ini adalah tentang latar belakang saya, laluan kehidupan saya, pendidikan saya sebagaimana yang disebutkan oleh pengurusi tadi. Saya mendapat pendidikan di Universiti Malaya daripada Sarjana Muda Sains, Sarjana Falsafah, sehinggalah baru menamatkan pengajian Doktor Falsafah di dalam Pengurusan Strategik dan Belanjawan daripada Universiti Malaya. Dan Alhamdulillah, saya ni sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal Profesor Mendiang Ho Ke Kim, itu adalah antara saya punya inspirasi, di mana beliau juga menamatkan pengajian sepenuhnya di Universiti Malaya. Begitu juga dengan Allahyarham Profesor Unku Aziz. Mereka-mereka ini adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang berjaya menamatkan pengajian mereka di Universiti Malaya daripada peringkat sarjana muda sehinggalah beroleh ijazah Doktor Falsafah, khususnya Profesor Ho Ke Kim lah.
Kemudian saya memulakan kerjaya saya dalam perkhidmatan awam di Mampu JPM, kemudian di Jabatan Perkhidmatan Awam, kemudian sekini saya berada di Jabatan Perdana Menteri, ditempatkan di Pejabat Ketua Susunan Negara. Dan saya juga terlibat aktif di dalam beberapa kepimpinan di peringkat belia seperti Ahli Parlimen Belia Malaysia, Persatuan Kelab Pasca Siswaza Fakulti Ekonomi Universiti Melaya, Koperasi Profesional Putrajaya Berhad, dan juga saya juga menyertai International Young Leader Assembly di United Nations, di mana saya berpeluang untuk menyampaikan ucapan tak lama 10 minit saja di hadapan di United Nations General Assembly pada di New York pada ketika itu. Baik, saya akan teruskan dengan sesi perkongsian saya pada pagi ini. So, cerita kita pada hari ini, kita nak cerita tentang kepimpinan. Baik, apabila kita nak bercerita tentang kepimpinan, kita akan bercerita tentang leaders ataupun managers, kepimpinan ataupun pemimpin ataupun pengurus. Ini adalah dua perkara yang kebanyakan pemimpin sedar, dan ada juga pemimpin kurang sedar tentang perbezaan di antara pemimpin dan juga pengurus. Kemudian kita akan bercerita tentang mitos-mitos di dalam kepimpinan. So apa bentuk mitos-mitos yang orang nak berkongsi, yang orang nak bercerita, yang orang sangkakan, oh ini adalah kepimpinan yang sebenarnya, tetapi hakikatnya, realitinya adalah berbeza. Kemudian saya nak bercerita juga tentang empat tipologi kepimpinan yang disebut sebagai prospector, defender, analyzer dan juga reactor. Yang ini adalah merupakan satu kajian akademik oleh Professor Miles and Snow, tapi saya akan kupas dalam rangka yang lebih santai. Kemudian kita akan baru masuk ke cabaran kita, tajuk kita, iaitu 6 gaya unik untuk kekal relevan dalam kepimpinan semasa krisis pada masa kini. Dan saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan satu bonus, 5 bahasa kepimpinan memukau. Kalau siapa pernah baca buku Dr. Gary Chapman, The Five Love Language, itu ada on physical touch, on quality time, on receiving gift dan sebagainya. Kali ini kita akan bercerita tentang bahasa kepimpinan yang memukau supaya kita boleh senang bekerja dengan peringkat ketua, bosses, ataupun dengan anak buah kita, orang-orang bawahan kita. Dengan kata lain, supaya disayangi oleh semua peringkat di dalam organisasi kita. Baik, saya teruskan pemantangan. Leadership and management, saya nak share dengan tuan-tuan satu video tentang perbezaan leadership management. Just 3 minit saja. Discuss leadership versus management. Let's start the video. While many of you may think that manager is also a leader, so these two terms mean the same, but actually not. Maybe there is some overlap between the work that managers and leaders do, but these two terms have different meaning, and they should not be used interchangeably. Both imply a unique set of skills, characteristics, and functions that share a few similarities. They also show some strong differences in some circumstances. For example, some people lead without a managerial role, while some managers do not practice leadership. We can define leadership as a process of social influence, which maximizes the efforts of others towards achieving a goal or a specific target. It is the art of motivating a group of people. On the other hand, management is the art of work done through people, with the satisfaction of the public, employer and the employees. I have discussed management in another video, check the video in the description. Leaders set the goal, managers follow it. When it comes to setting and executing a company's vision and aims, leaders and managers have different roles. Most leaders have a clear vision of the position of their organizations in the future. However, they are not the only ones who are responsible for fulfilling the vision. Here, managers play a significant role. Leaders transfer the company's mission, goal, and vision to the entire organization, and managers are responsible for keeping employees aligned with the core company's goals and values. Leaders think ideas, managers think of execution.
Leaders are looking for improvement in the organization, while managers emphasize rationality and control. A leader always comes up with new ideas and delivers that to a person with a forward-thinking mindset. Basically, leaders look for answers to why and what, while managers look for answers to when and how. Therefore, the manager's primary responsibility to complete their tasks and reach their goals based on the leader's vision. Manager's job to make their employees feel free so that they can share their voice. Leaders are concerned with ideas relating more high level, while managers relate to people according to the role they play in a decision-making process. Leaders' attention to what should be done to achieve the best results, and a manager's attention to how to get done. Leaders form the culture, managers support it. When it comes to the organizational culture, the difference between management and leadership is that managers lead their employees to live up to the culture, which was shaped by the leaders. Inspiring leaders have the power to influence employees' behaviors and communicate the organizational culture company-wide. So, driving employees to live by the company's core value and culture is impossible without the collaboration between management and leadership. Leaders inspire people, managers push them to their success. Leaders have the great power to inspire people, and managers are responsible for their success and positive experience. When leaders are unable to inspire their employees, managers take the responsibility to help their people succeed. If an employee works effectively within his workplace, it is the result of honesty, open and transparent communication between the leader, manager, and employees. Leaders peek into the future, managers take action in the present. Leaders are basically more future-focused while managers are more focused on the present moment. Therefore, the manager's most important target is to come through organizational goals by utilizing procedures around budgeting, staffing and organizational structuring, while leaders tend to think ahead and capitalize on future prospects. In a business, it is important to have both great managers and leaders. The organization needs a good leader to achieve its mission, and a good manager to ensure the things are baik. Berdasarkan video yang telah saya kongsikan tadi, apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Perbezaan di antara leaders dan managers. Saya rasa leaders dan managers ni kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf hujung tadi saya termute video. Tak apa, saya akan share balik nanti kepada pihak KPM untuk upload dalam dalam YouTube. By the way, saya nak cerita tentang leaders versus managers. The leaders tetapkan matlamat, but pengurus make it happens. Pemimpin membicarakan tentang idea, pengurus laksanakan sampai jadi idea tersebut. Pemimpin mencetuskan budaya baharu, pengurus menyemai budaya tersebut sampai sebati. Pemimpin memberi inspirasi, pengurus bagi tekanan, pressure sampai apa yang dihajatkan, apa yang dimatlamatkan mencapai kejayaan. Ini adalah antara gist yang kita boleh ambil daripada video yang saya kongsikan tadi. Lebih daripada itu, pemimpin dan juga pengurus sebenarnya banyak lagi perbezaan yang lain. Kita boleh tengok sebagaimana seorang bos tu, kalau dia dengan pekerja, dia kalau seorang bos, manager ni dia drives employees. Tapi leader dia coach them. Kalau boss, it depends on authority, power, kuasa yang dia ada. Tapi kalau pemimpin, dia berdasarkan goodwill, berdasarkan dia punya keprihatinan, kemanusiaan dan juga kesanggupan dia. Boss inspires by fear. Kadang-kadang tu mungkin ada setengah boss tu, dia garang sikit dan orang jadi takut. Tapi leader, dia generate enthusiasm. Boss, dia says I want this. But leader says we. Menunjukkan kebersamaan. Dan begitulah yang seterusnya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam slide ini, di mana kalau bos tu dia selalu takes credit, leader dia gives credit, boss dia commands,
But leader dia ask, dia memohon bantuan dan juga mengajak kepada kerjasama. Ini adalah antara beberapa contoh mudah. 2-3 hari lepas kita tengok perlawanan sekarang ni musim Euro ni, musim Euro 2020 ni. Siapa tengok perlawanan antara Itali lawan Wales baru-baru ni? Itali lawan Wales baru-baru ni, kalau kita tengok Itali, coach dia sekarang ni adalah Roberto Mancini. Roberto Mancini ni adalah player Itali pada tahun 1990 dulu. Dan pada masa tu, saya ingat lagi, saya kecil lagi, tapi berdasarkan cerita-cerita orang, Roberto Mancini pada perlawanan pada tahun 1990 tu, dia adalah pemain yang tak pernah diturunkan sekalipun. Walaupun dia adalah pemain yang berada di bangku simpanan. Coach tak bagi chance langsung pada Mancini untuk turun bermain pada perlawanan tersebut. Dan semalam 2-3 hari lepas, masa Itali adalah yang merupakan satu-satunya tim yang tak pernah kalah dan juga tanpa bolos setakat ni dalam Euro 2020, telah melakukan satu yang disebut sebagai the substitute of the tournament apabila dia pada minit ke-89 mengeluarkan Donnarumma, keeper Itali utama pada masa itu, dan menggantikan dengan Sirigu. Sirigu ni siapa? Sirigu ni adalah keeper nombor 2 Itali yang juga mengalami nasib yang sama seperti Mancini pada tahun 1990, di mana dia tak pernah rasa pun nak bermain pada masa tersebut. So the substitute of the tournament pada masa tersebut, Mancini bagi peluang pada Sirigu, tak kisahlah pada minit 89, untuk merasai pengalaman minit untuk bermain. Bagi seorang pemain bola sepak, minit untuk bermain itu sangat penting. Kalau kita tengok perlawanan bola sepak Malaysia menentang UAE baru-baru ni pun, kita tengok pemain-pemain yang kurang minit permainan akan menampilkan permainan yang kurang memuaskan. Justru itu saya rasa kita boleh tengok Roberto Mancini ni sebagai seorang pemimpin, a man of class, dia tak mahu macam mana anak-anak buah dia mengalami nasib yang sama seperti dia. Seorang pemimpin, dia takkan bercakap pada zaman saya dulu, pada zaman saya dulu, masa saya muda dulu, masa saya merupakan ketua jabatan dulu, masa saya jadi KSU dulu, masa saya jadi ketua pengarah dulu, masa saya jadi SUB dahulu, saya buat macam ni, macam ni. Kenapa you all tak boleh buat sebagaimana yang saya buat? Jadi seorang pemimpin, dia tak buat macam tu. Pemimpin yang baik, pemimpin yang kelas, dia akan pastikan apa yang dia lalui, apa yang dia rasakan susah, tak akan berlaku pada masa dia memimpin pasukan. So ini adalah satu tindakan kepimpinan yang cukup berkualiti daripada Roberto Mancini di dalam perlawanan menentang Wales baru-baru ni. Saya ni Wales ni saya suka juga sebab beberapa few favorite player saya, Aaron Ramsey, berada dalam pasukan tersebut. Tapi tak apalah, kita tetap dengan pasukan Azzurri lah. Saya punya favorite team sebenarnya pasukan Perancis. Tapi tak apa. Untuk tim Euro kali ni kita nampak Itali macam jadi pasukan favorite dalam Euro 2020. Baik. Sekarang kita masuk kepada 5 mitos kepimpinan. Kepimpinan ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang mengatakan leader is born. Seorang pemimpin itu dilahirkan. Seorang leader itu naturally born. Dia yang dilahirkan memang dah boleh jadi seorang pemimpin yang baik. Siapa yang masih ingat masa dia zaman-zaman apa nama ni, zaman dia kecil dahulu, dia adalah merupakan ketua kelas, ketua darjah. Siapa yang masih ingat bahawa pada masa tersebut dia masih lagi apa ni, diberi peluang untuk memimpin kawan-kawan dia yang kecil. Maka cikgu-cikgu akan tengok, oh ini adalah murid yang bakal jadi pemimpin besar satu masa nanti. So stigma kita adalah pemimpin itu dilahirkan. Hakikat yang sebenarnya, pemimpin bukan dilahirkan. Pemimpin itu digilap bakatnya. Pemimpin itu dicipta, tercipta, kadang-kadang tercipta pada masa yang sukar. Mereka ini dikilap bakatnya, mereka ini melalui satu proses yang panjang, satu proses yang menguji ketahanan, kesabaran mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Justru mitos bahawa pemimpin mesti ada jawatan ini tak benar sama sekali. Kalau kita tengok contoh, Uncle Kentang sebagai contoh, Ustaz Ibit Liu sebagai contoh, ataupun influencer di media sosial Cikgu Fadli Salih sebagai contoh. Mereka ini adalah pemimpin yang pada awal-awal mereka sebelum popular dulu,
merupakan seorang pemimpin tanpa nama. Mereka tidak ada NGO, tidak ada jawatan, tidak ada kenalan yang ramai, tapi mereka berani untuk melakukan sesuatu supaya menjadi contoh dan inspirasi kepada orang lain. Leadership is no longer about position. It's about your passion for excellence and making a difference. It is about impact, influence and aspiration that we can lead without title. Begitu juga di India, semalam punya akhbar, kasih seorang bapa, kita tengok di India bagaimana anak dia, ada satu kawasan di utara India di mana seorang pelajar itu terpaksa mencari kawasan yang ada on line yang mencukupi untuk belajar. Dan bapa ini sanggup memegang payung ketika hujan, ketika panas, semasa anaknya mengikuti kelas online di tepi jalan. Dan walaupun suasana ini adalah merupakan suasana biasa, tetapi ia menjadi satu contoh kepada para bapa, kepada kita semua, tidak kiralah mereka yang tidak berada di tempat itu, untuk mencontohi kegigihan seorang bapa. Dan dia menjadi pemimpin bukan kepada satu organisasi, tetapi menjadi pemimpin kepada anaknya, kepada keluarganya. Dan ini adalah merupakan satu tindakan terpuji yang seharusnya menjadi inspirasi kepada kita bahawa pemimpin itu tidak semestinya mempunyai jawatan. Etos yang kedua adalah pemimpin itu mesti ada kuasa. Benarkah pemimpin ini mesti ada kuasa? Kalau kita tengok kebanyakannya pemimpin besar dunia, mereka mesti mempunyai kuasa politik. Kita tengok nama-nama besar seperti tokoh-tokoh politik Mahatma Gandhi, Bill Gates, Barack Obama dan sebagainya. Mereka ini ada kuasa politik. Tetapi leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Dalam konteks kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka memetik satu buku oleh Max Dupree, Leading Without Power. Buku Max Dupree ini menceritakan tentang kepentingan sesuatu community ataupun kumpulan masyarakat dalam sesuatu community itu untuk memperkasakan pengaruh mereka dalam community untuk berbuat kebaikan. Dan ini kita boleh lihat dalam beberapa contoh dalam kalangan KPM, nama-nama seperti Cikgu Abdul Muiz daripada Sekolah Kebangsaan Kompleks Sultan Abu Bakar yang baru-baru ini dinobatkan sebagai penerima anugerah guru terbilang McDonald's, tersilap saya. Tapi yang menarik tentang cerita beliau adalah bagaimana di satu kawasan nelayan di Johor ketika itu yang mana dihimpit oleh pembangunan yang pesat, mereka ramai belia-belia yang nak pergi bekerja di Singapura dan sebagainya. Mereka-mereka ini diberi satu kelas bahasa Mandarin oleh Cikgu Muiz. Menariknya, Cikgu Muiz ini sendiri tidak pernah ada satu pendidikan formal di dalam bahasa Mandarin. Beliau sendiri pun hanya belajar daripada guru lain semasa beliau ditempatkan di salah sebuah sekolah sebelum mengajar di sekolah Sultan Abu Bakar. Jadi apa yang beliau buat, beliau mengarahkan dan meminta pelajarnya untuk berlatih bahasa Mandarin tersebut dengan membuat transaksi jual beli, membantu peniaga di kompleks JTJT, tempat perniagaan, tempat perikanan, supaya pelajar ini dapat meningkatkan penguasaan dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka di dalam bahasa Mandarin. So ini adalah satu contoh bagaimana seorang guru yang empower anak-anak muridnya untuk belajar bahasa Mandarin demi kebaikan mereka apabila masuk alam pekerjaan nanti. Begitu juga dengan Cikgu Fathul Khair daripada sekolah setapak, sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas setapak, di mana beliau telah menginspirasikan pelajarnya yang merupakan daripada golongan pendidikan khas untuk berjaya dalam pertandingan reka cipta dan akhirnya berjaya menjulang nama di peringkat antarabangsa. Ini juga adalah satu contoh bagaimana seorang guru yang berjaya empower others untuk berjaya di peringkat yang lebih tinggi dan mencabar kemustahilan dalam diri mereka. Kalau kita tengok, ramai lagi sebenarnya guru-guru lain, contoh-contoh pegawai-pegawai yang merupakan tokoh-tokoh dalam kalangan masyarakat, dalam NGO, yang mana mereka ini sebenarnya ramai di luar sana. Saya ada seorang kawan semasa saya di sekolah dulu, Ma'ahad Muhammadi, Cikgu Warid Mihat namanya.
sekarang ni sedang hampir siap dah menyiapkan PhD, dan beliau juga telah dinobatkan sebagai antara guru cemerlang di bawah KPM, dan dia telah mengusahakan pembelajaran bahasa Inggeris di negeri Kelantan di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 pada ketika itu. Dan saya lihat bagaimana beliau percaya membawa pelajar-pelajarnya untuk menguasai dan juga bertutur bahasa Inggeris dengan baik, menyediakan sudut bacaan di RNR untuk semasa pelajar menunggu ibu bapa mereka ambil di sekolah dan sebagainya. Ini adalah contoh pemimpin-pemimpin yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitar mereka. 2-3 hari 30 April yang lepas juga kita dikejutkan dengan satu tindakan heroik. Bagaimana seorang lelaki di India yang menyelamatkan seorang budak yang terjatuh semasa budak itu dengan mak dia melalui landasan kereta api. Seorang kanak-kanak itu terjatuh ke bawah dan ada kereta api yang sangat pantas lalu. Biasanya scene-scene macam ni kita boleh tengok dalam filem-filem Hindi, filem-filem Tamil. Tapi ini betul-betul terjadi. Lelaki ini tanpa menghiraukan keselamatan diri dia, kalau kita tengok ada beberapa second saja daripada pelanggaran kereta api tersebut dengan budak tersebut, sanggup turun, terjun, mengangkat kanak-kanak tersebut, mencampakkannya keluar dan beliau sendiri melangkah keluar dalam masa beberapa saat sahaja. Ini satu tindakan yang berani yang seharusnya empower others, yang memberi inspirasi kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kalau bukan untuk satu organisasi yang besar, kepada keluarga kita, kepada adik-beradik kita, kepada isteri ataupun suami kita, kepada anak-anak kita, ataupun kalau kita bujang, menjadi pemimpin kepada diri kita untuk menentukan apa yang kita mahu, apa yang kita tak mahu, untuk berani mengatakan tidak, untuk berani mengatakan ya kepada diri kita. Seterusnya, mitos yang kedua adalah bahawa pemimpin mesti seorang yang karismatik. Tuan-tuan dan puan-puan, karisma adalah merupakan keputusan ataupun merupakan hasil daripada kepimpinan yang berwawasan, yang efektif, yang berkesan. Bukannya kepimpinan itu memerlukan karisma. Tetapi karisma itu lahir daripada kaedah kepimpinan yang berkesan. Kajian yang dibuat oleh Harvard University dan juga MIT yang diterbitkan dalam Harvard Business Review dan juga MIT Sloan Management Review menunjukkan bahawa being too charismatic can hurt leaders perceived effectiveness. And MIT Sloan menceritakan why good leaders don't need charisma. Too much charisma can make leaders look less effective. Dan dalam satu kajian yang melibatkan lebih 1,000 organisasi dan 100 organisasi dan 700 manager termasuk CEO, mendapati bahawa observer rating, iaitu pandangan orang terhadap seorang CEO itu, sebenarnya kalau terlalu karismatik, dia akan membawa kepada ciri-ciri egoism, sikap ingin mementingkan diri, ingin merasakan bahawa mereka adalah yang betul dan sebagainya. Tetapi observer rating menunjukkan penurunan, dan graf itu menunjukkan the sword edge, di mana ia menunjukkan satu pandangan yang berbeza berbanding dengan apa yang dihipotesiskan. So, pemimpin tak semestinya seorang yang karismatik, walaupun menjadi seorang yang karismatik itu adalah satu kelebihan dan juga satu bonus kepada seseorang pemimpin. Yang keempat, pemimpin mesti ada status sosial yang tinggi. Benarkah demikian? Peter Drucker kata effective leadership is not about making speeches or being like. Leadership is defined by results, not attributes. Jose Mujica, the president Uruguay yang pernah dinobatkan sebagai the world poorest president, the world humble president, di mana beliau mensedekahkan gaji beliau, silap saya hampir 90% gajinya untuk orang-orang susah. Kalau kita tengok gaji tokoh ini, Jose Mujica ini, beliau sebenarnya bukan lahir daripada keluarga yang senang. Beliau tidak mempunyai status sosial yang tinggi. Ayahnya merupakan seorang pelarian yang lari ke Uruguay dan bekerja di sebagai technician di railway, di kereta api, silap saya. Dan ibunya juga bukan siapa-siapa, tetapi beliau menyertai politik dan sebagainya menjadi presiden Uruguay dan membawa
sikap tersebut di dalam kehidupannya dan menjadi seorang presiden yang sangat humble dan berjaya memberi contoh dan inspirasi yang baik kepada pemimpin-pemimpin lain di dunia. Justru pemimpin itu tidak semestinya ada status sosial yang tinggi. Pada zaman dahulu mungkin, kalau kita tengok Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, kemudian kalau kita tengok lagi tokoh-tokoh yang sering kita tengok dalam lembaran sejarah, Datuk Bahaman, Tok Janggut dan sebagainya, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang baik, yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Justru mereka ini diangkat sebagai pemimpin di dalam kalangan rakyat di negara ini. Tapi pada masa kini sebenarnya ia adalah satu mitos sahaja. Pemimpin tidak semestinya mempunyai status sosial yang tinggi. Dan mitos yang terakhir yang ingin saya kongsikan, pemimpin mesti ada jawapan bagi semua soalan. Benarkah sedemikian? So kita tengok kat sini James Buchanan kata, the test of leadership is not to put greatness into humility, but to elicit it, for the greatness is already there. And leaders who don't listen will eventually be surrounded by people who have nothing to say. Sebab kita nak mendengar, dia suka bercakap. Seorang pemimpin ni kadang-kadang kita rasa dia kena tahu semua benda. Seorang SUB kena tahu semua benda. Seorang TKSU ataupun KSU mesti tahu semua benda. Seorang ketua pengarah ataupun pengarah mesti tahu semua benda dan mesti boleh menjawab semua benda. Ini adalah satu mitos kepimpinan yang sebenarnya boleh membunuh intellectual seorang pemimpin. Kerana manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks orang-orang Islam, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta dalam keadaan keluh kesah. Mereka Allah Taala beberapa kali menanyakan soalan, afala tashkurun, afala taqilun. Soalan-soalan bahawa adakah kamu tidak berfikir dan sebagainya, ini mengajak manusia, mengajak hambanya untuk berfikir dan juga untuk sentiasa mencari jawapan bagi soalan-soalan. Justru mustahil bagi seorang pemimpin untuk ada jawapan bagi semua soalan. Justru kita tengok contoh baru ni, bila berlakunya train LRT baru ni dan diadakan sidang akhbar, pengurusi kepada LRT tersebut telah menerima kecaman yang cukup berat daripada para dalam social media dan sebagainya. Dan saya ingat tuan-tuan dan puan-puan kalau masih ingat pun, di sekeliling pengurusi tersebut ada pelbagai pegawai. Dan berikat pegawai ini sebenarnya boleh diutilize, boleh dioptimumkan pengetahuan mereka untuk menjawab soalan-soalan. Justru seorang pemimpin ini perlu mendengar apa yang diperkatakan oleh orang bawahan mereka. Begitu juga orang bawahan perlu mendengar apa yang diperkatakan oleh ketua mereka. Justru konsep pemimpin bahawa pemimpin ada jawapan bagi semua soalan tidak benar. Kerana jawapan bagi semua soalan itu hanya boleh dimuktamadkan sekiranya mendapat konsensus secara bersama oleh dalam satu pasukan. Justru kita perlu mengambil pengajaran daripada mitos-mitos yang telah saya nyatakan ini supaya realiti yang sebenarnya bukan sedemikian. Seterusnya saya nak kongsi tentang empat tipologi kepimpinan. Tipologi kepimpinan ini adalah satu bentuk satu kajian sebenarnya oleh Profesor Miles and Snow. Di mana Profesor Miles and Snow bercerita tentang empat jenis strategi ataupun empat jenis pemimpin di dalam sebuah organisasi, iaitu prospector, defender, analyzer dan juga reactor. Apakah prospector, defender, analyzer dan reactor ini? Defender ini menurut Profesor Miles and Snow, mereka ini cenderung untuk mengekalkan status quo dan selesa untuk berada dalam domain sedia ada dan demi mengekalkan stabilan organisasi. Yang suhu untuk keluar daripada kepompong tugasan konvensional ataupun core business ini amat jarang dilakukan. Defenders tend to ignore developments and trends outside of the dominant, choosing instead to grow through limited segment and product development. Kalau kita tengok contoh, hari ini kita work from home, ramai orang work from home tapi mereka sebenarnya takut untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang sepatutnya boleh dilaksanakan di rumah. Sebagai contoh, mencuarat berkaitan dengan dasar-dasar yang tidak
dikategorikan sebagai rahsia. Even mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan perolehan kewangan dan sebagainya pun ada setengahnya tidak memerlukan untuk berada di pejabat. Arahan dikeluarkan oleh kerajaan sangat jelas bahawa hanya semua sektor dalam kerajaan, terutamanya pentadbiran, hendaklah bekerja daripada rumah. Tetapi golongan defenders ini tak berani. Dia kata tak boleh kita buat seminar khusus mesyuarat secara online banyak-banyak sebab tak berkesan. Sebab semua orang boleh sembunyi dan sebagainya. Semua orang boleh lari dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau ditetapkan SOP yang betul, ditetapkan satu kaedah yang betul, maka kaedah ini sebenarnya lebih berkesan. Mereka yang tak berani untuk melakukan perubahan ini ataupun bersifat defenders ini adalah mereka yang sebenarnya tidak akan akan mendapat satu produktiviti yang tinggi disebabkan oleh ketakutan itu tadi. The fear, the feelings of fear tadi, takut untuk berubah. Kita tengok kodak-kodak ni tuan-tuan dan puan-puan. Dulu para sarjana sering membahaskan tentang kodak ni, di mana kodak ni satu peringkat dah dikatakan sebagai hampir bankrupt. Tapi sebenarnya dia tak bankrupt. Pada tahun 2012, kodak ni dia telah berjaya meningkatkan stok dia ataupun dia punya kelebihan dia di dalam persaingan apabila dia telah menjajarkan dia punya perniagaan kepada printing, kepada materials and chemicals, kepada consumer, kepada motion picture dan sebagainya. Sebelum Kodak ni, sekarang ni pada tahun 2021 kuartal suku tahun pertama telah mencecah 401 juta cash balance dalam kewangan syarikat mereka. Justru mereka telah berubah daripada seorang yang bersifat defenders kepada prospectors. Prospectors ini adalah mereka yang bersifat inovatif, dynamic dalam menjuarai perubahan dan sentiasa berani untuk melebarkan sempadan dia menjadi perintis untuk meneroka peluang-peluang baru. Prospectors' prime capability is that of finding and exploiting new product and market opportunities. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Professor Mars and Snow adalah tentang mereka yang disebut sebagai analyzers. Analyzers ini adalah mereka yang agak berhati-hati untuk keluar dari kepompong kebiasaan, mengambil masa untuk melakukan perubahan, cenderung untuk mengambil pendekatan yang meminimumkan risiko dalam usaha memaksimumkan keuntungan. So analyzers are not risk takers and explorers, hence their business remains as usual. Siapa pernah main banggi jump kat sini? Banggi jump adalah satu permainan yang sangat menarik di mana dia mencabar keyakinan kita. Kita berani tak nak lompat ataupun kita berani tak nak stay. Ada semua orang masa nak lompat tu dia punyalah berani kan. Nak lompat ni, dah ready ni, okay. Setting 1, 2, 3, tak jadi. Tarik balik. Tapi mereka yang berani akan merasai kepuasan dia tu. Masa dia terjun tu, sampai dia sangkut kat bawah tu, pop, dia tarik balik. Kita boleh rasa macam mana perasaan terjun daripada tempat yang tinggi tersebut. Bukanlah kita nak promote supaya main apa ni bungee jump ni, tapi lebih kepada kita nak memberi seorang yang bersifat analyzers ni untuk sentiasa tahu bahawa janganlah terlalu berhati-hati keluar dari kepompong kebiasaan dan ambil masa yang lama lah untuk melakukan perubahan. Nokia sebagai contoh, pada tahun 2000 dan ke atas, dia adalah sebuah syarikat yang sangat terkenal. Semua orang kenal dia. Semua orang tahu produk 3310, produk 3210 dan sebagainya. Semua orang suka main apa tu, macam ulat dan sebagainya. Tapi pada tahun 2012 barulah, pada tahun 2005 tu dia dah mula jatuh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak bersaing dengan Apple, tak boleh nak bersaing dengan Samsung, Huawei dan sebagainya yang telah mula memulakan apa ni telefon secara digital dan juga apa ni teknologi secara touchscreen. Tetapi Nokia masih lagi mengekalkan kaedah konvensional mereka, iaitu telefon menggunakan pad. Tapi pada hari ini kita tengok Nokia telah berubah. Pada tahun 2012, Nokia telah melakukan transformation journey dia daripada tahun 2012 sehingga 2020, di mana telefonnya telah mula
direka ataupun didesainkan dalam bentuk fully digital. Maknanya tak ada lagi dalam bentuk pad screen, tapi dalam bentuk touch screen. Dan kalaulah Nokia masih mengekalkan keadaan lama ataupun apa yang disebut sebagai reactors oleh Miles and Snow ini, iaitu tak konsisten, tak stabil, tidak anjal, bila orang kata buatlah apa ni fully dia punya touch screen tu buat fully digital dan juga tak payahlah ada pad sebagainya, dia masih lagi mengekalkan produk-produk tersebut, masih lagi mengekalkan design-design tersebut. Jadi mereka tidak ke mana, dan inilah disebut sebagai reactors, iaitu tidak konsisten, tidak stabil dan juga tidak anjal dan takut kepada perubahan. Baiklah, seterusnya kita akan melangkau ke krisis dan kepimpinan. Pada hari ini, saudara dan saudari, kita melihat berlakunya banyak krisis dalam kita punya kehidupan, daripada pandemik COVID-19, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kemudian kalau dia berjabat itu dengan bosses kita, dengan iklim, kepimpinan dan politik semasa, kaedah kita nak mengurus diri dan keluarga, kaedah kita nak bekerja dari rumah, bagaimana kita nak work from home dan juga nak menguruskan PDPR anak-anak kita. Ini adalah antara krisis ataupun masalah-masalah yang sering berlaku dalam kita punya kehidupan pada masa kini. Dan sebenarnya kalau kita perasan, apa yang berlaku ini sebenarnya bukanlah satu tempoh yang cukup pendek. Dia sebenarnya adalah tempoh yang panjang, di mana kalau kita tengok daripada March 2020 sehingga March 2020 hingga March 2021, setahun tu dah berlaku almost 3 fasa PKP. Jadi ini secara tak langsung telah menyebabkan kita semua berada dalam keadaan yang exhaustive, kepenatan, baik dari segi minda, dari segi kita punya pemikiran, dari segi kita punya fizikal dan juga dari segi kerja-kerja kita. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita nak tengok. Baik, saya nak sharekan dengan tuan 6 gaya unik untuk kekal relevan dalam kepimpinan semasa krisis. Krisis ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris lah. Saya package-kan dia ataupun jenamakan dia sebagai CRISIS, which is stand for calm, responsive, interactive, strategist, impactful dan juga solver. Sebenarnya kalau kita tengok dalam tweets ataupun dalam beberapa kaedah dalam kaedah kita untuk mencari apakah sebenarnya tweet ciri-ciri karakteristik yang terbaik dalam pemimpin ini, banyak. Tak semestinya terhad kepada 6 ni saja. Tapi sebenarnya yang saya lihat dalam tempoh yang sukar ini, 6 ciri ini adalah merupakan ciri yang perlu, yang necessity, yang merupakan satu keperluan segera kepada para pemimpin dalam sektor awam. Pertama, seorang pemimpin itu mesti bersifat calm. Dia mesti tenang, paling penting. Kalau berlakunya tanah runtuh, gempa bumi, berlakunya aksiden dan sebagainya, kita tak boleh terus kelabak. In calm waters, many captains are able. It is in a tempest where true leadership emerges. Ini adalah satu kata-kata bahawa semua orang sebenarnya dalam situasi yang senang, dia je berada dalam keadaan yang tenang. Tapi dalam keadaan yang sukar, tak semua orang boleh menunjukkan ketenangan. Ada setengah tu, pada awal dia tenang. Tapi tengah-tengah tu dia dah mula nak start marah, mula nak start rasa stres, mula dah start nak marah orang dan sebagainya. Itu apabila kita lihat pada tahun lepas diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, kita semua terkejut. Semua orang tak terjangka. Bukan saja kita kat Malaysia, tapi juga mereka di seluruh dunia. Negara jiran kita, sama ada di federal government, di state government, ataupun mereka yang berada di peringkat DLC, konglomerat, termasuklah usahawan kecil, peniaga kecil sederhana, penjaja, peniaga dan sebagainya. Termasuklah pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Semua orang tidak menjangkakan akan berlakunya situasi seperti ini.
Dan justru traits ataupun gaya yang pertama yang perlu kita ada adalah ketenangan, tranquility, calm. Sekolah ditutup, kedai tutup, kes meningkat. Jadi apa yang kita nak buat? Adakah kita perlu hanya berdiam diri? Adakah kita perlu hanya menunggu arahan daripada pengurusan semata-mata? Ataupun adakah kita ada cara-cara tertentu yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah tersebut? Ini adalah traits yang pertama. Yang kedua adalah responsif. Maknanya bila kita dah tenang, bila kita dah rasa boleh kontrol kita punya situasi tadi, kita kena cepat responsif. Tak boleh tenang, nanti kita lama-lama tertidur. Tak boleh terlalu tenang. Kita kena responsif. Responsif ni maknanya jangan tunggu lama-lama. Kita kena segera memberi respon kepada issues. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. That is Charles Darwin sebut. Maknanya kalau kita pandai ke, kita ni terror ke, kita ni pandai serba-serbi, tapi kalau kita tak respon kepada perubahan tersebut, maka kita still kat situ. Nokia tu bukannya dia tak pandai, Kodak tu bukannya dia tak ada produk. Dia ada engineer, dia ada serba pakar dalam company dia. Tapi sebab dia tak nak respon kepada perubahan, maka dia akan ketinggalan. So, bila berlakunya situasi krisis seperti ini, saya tengok sebagai contoh, Menteri Pendidikan terus buat sedia media, keluarkan garis panduan pengurusan pembukaan sekolah, keluarkan kenyataan memberi jaminan, memberi kelegaan kepada ibu bapa, pelajar, guru-guru tentang bagaimana siswa-siswa itu patut dilaksanakan. Dan sikap responsif ini, jangan tunggu lama ni, kena segera. Tak boleh kita dah tenang-tenang, ambil masa sebulan, dua bulan baru nak umumkan, jadi orang akan marah, orang akan rasa tak puas hati. Kita kat rumah pun macam tu juga. Tak boleh dah tunggu, kita dibayar. Kita sebagai penjawat awam, kita dibayar oleh kerajaan untuk mengajar. Sebagai contoh, kalau kita seorang guru ataupun kalau kita seorang pengurus, kita dibayar untuk bekerja. Kita ada prinsip keberkatan gaji pada setiap pekerjaan yang kita buat. Setiap titik peluh kita, setiap air liur kita yang kita keluar itu ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru takkan kita nak tunggu kerajaan umum macam ni baru kita nak ambil tindakan. Mulakan inisiatif, bagi respon, mulakan perbincangan, ajak guru pengurusan, ajak guru besar, ajak pengetua, ajak kawan-kawan di pejabat KPP kita ke, kita punya SOP ke dan sebagainya, untuk bincangkan terus apa yang perlu dibuat. Anticipate, jangkakan apa yang hendak dilaksanakan pada masa depan. Jangkakan apakah senario yang akan berlaku. Apakah sekiranya berlakunya senario A, apakah yang perlu dilakukan? Sekiranya berlaku senario B yang tidak memihak kepada kita, apa yang perlu dilakukan? Lakukan penilaian risiko. Sekiranya senario tersebut tidak memihak kepada kita, apakah risiko yang dijangkakan? Kemudian kita letakkan kaedah ataupun strategi mitigasi. Ini adalah kaedah kita responsif kepada sesuatu isu yang berlaku. Kemudian yang ketiga, interact. CRI, C tadi calm, responsif. Bila kita dah tenang, bila kita dah respons dengan segera, kita kena bercakap, kita kena berinteraksi, kita kena bagi kena cepat-cepat cooperate dengan jabatan lain. Recognize that every interaction you have is an opportunity to make positive impact on others. So bila berlakunya PKP ni, pengalaman kita di sini, semua agensi-agensi kerajaan, JPA, PU, MOF, MAMPU, ICU, semua kementerian jabatan memberi input untuk kita menetapkan pengoperasian. Justru bila diumumkan je, sebagai contoh PKP fasa 1 baru ni, terus pejabat kerajaan terus keluarkan satu kenyataan pengoperasian pejabat kerajaan supaya dapat dilaksanakan dengan segera, dapat difahami dan dapat diimplementasikan di peringkat jabatan juga kementerian. So dapatkan sumber dengan cepat. Kadang-kadang kita ni mungkin kita tak tahu, tapi sebab kita tak ada sumber dia, kita tak tahu kat mana kita nak dapatkan masalah, kat mana kita nak dapatkan penyelesaian, kat mana kita nak tanya orang, kat mana kita nak dapatkan pandangan, kat mana kita nak dapatkan pakar-pakar dalam perkara-perkara tersebut. Itu isu kita sebenarnya. Justru kita kena pandai cari sumber itu. So nak cari macam mana? Interaksi. Kena berinteraksi, kena pandai, kena sentiasa berinteraksi dengan orang
yang berpengetahuan dan berpengalaman daripada kita. Jangan bodoh sombong. Jangan rasa kalau kita dah pegang jawatan tersebut, oh kita dah tahulah. Kita lah pegawai yang in charge, maka kita tahu semua benda. Kita pun google, tak jumpa. Memang Google tak akan jumpa. Sebab pengalaman itu tidak boleh dibeli. Pengalaman itu kalau tidak dibukukan, maka tak siapa tahu. Dia akan jadi satu pengalaman yang bersifat implisit. Hanya orang tertentu saja yang tahu. Nah, justru kena berinteraksi, tanya pengalaman orang-orang lama. Seterusnya adalah strategik. Yang keempat, merancang dengan data. Dalam strategic planning process, data adalah sangat penting. Data ni kadang-kadang kita guna data ni untuk deny. Kita distrust data, avoid guna data. Maafkan saya. Data indifferent. Data denial, you distrust data and avoid using it. Data indifferent, you don't care about data and have no need for it. Data informed, you use it only when it supports your opinions or decisions. Where data driven, use it to shape and inform all our decisions. Tapi data ni kadang-kadang bila kita nak guna data untuk membangunkan plan strategik, kadang-kadang orang tak nak share kita. Masalah bila orang tak nak share ni, sebab apa? Sebab dia rasa dia ada satu territorial. Ini saya punya territory. Ini saya punya wilayah. Ini saya punya kelebihan. Saya tak boleh share dengan orang lain. Tapi sebenarnya boleh. Boleh share. Cuma bila kita nak menentukan satu tindakan dengan strategik, kita kena ada satu data dan fakta yang cukup. Kalau kat rumah kita nak rancang pengajaran, kita kena tahu dah tarikh bila mula PKP, bila tamat jangkaan. Kemudian kita kena tahu dah apa pendirian kerajaan, apa pendirian KPM, apa dasar yang ditetapkan. Supaya setiap data yang kita ada itu boleh membantu kita untuk menyusun strategi, membuat pengajaran. Kita juga kalau kita nak buat seminar bengkel khusus, semua ini boleh membantu kita untuk membuat pengajaran dan ataupun membuat pelaksanaan dengan baik. Yang keempat, impactful. Strategi yang kita buat dalam krisis ni mesti bersifat impactful, mesti dirasai. You don't have to make it big, but you do have to make it big impact. Tak buat besar pun tak apa, kecil je tapi berimpak tinggi. Kadang-kadang kita kata sebagai value added, nilai tambah. Nilai tambah ni kadang-kadang tak semestinya besar. Sikit saja perbezaan. Siapa suka beli Starbucks punya iCoffee? Coffee Starbucks ni kalau tuan-tuan pernah beli awal tahun dahulu, dia punya penutup dia tu bentuk lain. Dia penutup dia tak ada macam boleh flip. Tapi bila sekarang ni dia tengok orang beli ni secara drive-thru, orang dah evolve, orang dah mula beli secara drive-thru, maka orang tak lagi minum terus sebab cepat sejuk. So apa yang dia buat, dia cipta satu penutup yang boleh ditutup dan dia buka secara yang boleh adjustable. So apa yang Starbucks buat, dia hanya tambah sedikit value add, tapi sebenarnya dia telah memudahkan ramai orang. So you don't have to make it big, but you do have to make it a big impact. So ini yang kita laksanakan. Kalau kita tengok dalam tempoh KP ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau buat pengajaran, pelajaran tu, mungkin kalau pengajaran tu tak banyak dan sebagainya pun tak apa, tapi kena pastikan setiap apa yang kita buat tu memberi impact kepada pelajar-pelajar. Itu juga kalau kita buat bengkel ke kursus ke apa, dia bagi impact kepada para pelajar. So that's how we make sure kita punya strategi semasa krisis itu dapat dirasai oleh golongan-golongan sasaran. Yang keenam, seorang pemimpin itu semasa krisis hendaklah menjadi seorang yang bersifat solver, penyelesai, memberi harapan kepada orang. Tak boleh, oh kita ada masalah ni, tapi kita buat je lah, kita langgar je lah, and then kita tahu ke mana kita nak pergi. Dahoda ni kalau dia tak tahu destinasi dia habis, sampai ke tengah laut tu dengan kita-kita semua boleh tenggelam. A person who no matter how desperate the situation gives others hope is a true leader. So orang yang macam mana keadaan susah sekalipun, tapi dia masih tahu macam mana nak handle. Mungkin kadang-kadang dia tak tahu macam nak handle, tapi dia percaya dia boleh bagi harapan bahawa ada cara untuk mengatasinya. Maka ini adalah dikatakan sebagai sebenar-benar pemimpin. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks negara kita, ada pelan pemulihan negara, kita ada lepas ni RMK12, kemudian kita ada wawasan kemakmuran bersama. Ini adalah antara dasar-dasar yang dirancang oleh kerajaan supaya
kita di peringkat kementerian, kita di peringkat jabatan boleh memahami bahawa ada sebenarnya panduan-panduan yang sedang dirangka. Bukannya kita ni nak pulih, lepas tak ke mana, kita tahu. Lepas pelan pemulihan, kita ada RMK rancangan 5 tahun. Kita ada rancangan tahunan dalam bajet tahunan. Kemudian kita ada rancangan 10 tahun di dalam WKB, wawasan kemakmuran bersama. Justru kita kena ambil tahu. Kadang-kadang kita tak ambil tahu, sebab tu kita rasa tak tahu pun. Sebab kita tak ambil tahu, kita tak buka, kita tak cari, kita tak tanya. So kita berada dalam keselesaan kita. Ini orang kata PKP ni kadang-kadang boleh membawa kepada complacency, keselesaan dalam kita dalam keadaan kita berada kat rumah. Mungkin seminggu pertama, dua minggu pertama tu kita rasa bolehlah dengar cakap. Tapi apabila dah masuk sebulan, dah masuk dua bulan, kita mulalah rasa seronok kat rumah ni. Kenapa nak pergi kerja? Tak laratlah nak kerja kan. Nak, tak larat lagi juga. COVID, bahaya. Kita pun stay lah kat rumah. So sebenarnya tak sedemikian. Kita kena tahu bahawa kita kena ada satu perancangan yang jelas supaya orang ada cara, ada strategi, boleh susun perancangan masing-masing untuk melaksanakan program pada masa depan. Baik, sikit lagi, dah pukul 11.30, saya akan tamatkan lebih kurang 15 minit lagi. Saya nak cerita tentang Blue Ocean Leadership. Satu ketika dahulu, kita pada tahun 2015, kerajaan telah memperkenalkan satu kaedah kepimpinan lautan biru. Kepimpinan lautan biru ini adalah merupakan satu kaedah yang berdasarkan yang diperkenalkan oleh Profesor Chan Kim and Rini. Menggunakan kaedah ERRC, Eliminate, Raise, Reduce and Create, di mana dia melihat kepimpinan itu apa yang perlu dibuang, apa yang perlu dikurangkan, apa yang perlu dipertingkatkan dan apa perlu dicipta yang baru. So dalam kerangka ERRC ni ataupun ada setengah sarjana menyebut sebagai RISE, Reduce, Increase, Create and Eliminate. So ERRC ataupun RISE, mana-mana pun boleh, tapi Profesor Chan Kim menyebut tentang ERRC lah. So bila di dalam konteks kepimpinan untuk to be a leadership profile ni, supaya mereka ini mencapai tahap kepemimpinan yang baik, maka dia kena tengok key leadership activities tersebut. Sebagai contoh, protocol, seek approval, approval for a certain application. Contohnya kalau nak buat, nak isi borang dan sebagainya, penilaian dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin perlu dikurangkan. Apa perkara yang perlu dipertingkatkan dengan deal with underperformers. Ini perkara-perkara yang perlu dilihat, perlu ditingkatkan. Dan perkara-perkara yang perlu dicipta baru. Sebagai contoh, to celebrate and reward staff, yang mereka yang berjaya, mereka yang kurang berjaya dan sebagainya ini perlu diberi pengharapan atau perlu diberi reward lah, anugerah kepada mereka. So ini antara yang kita boleh laksanakan di peringkat organisasi kita sendiri. Seterusnya adalah saya nak sebut yang terakhir adalah 5 bahasa kepimpinan yang memukau. Apabila kita dah bercerita panjang tadi tentang mitos kepimpinan, kita dah bercerita tentang 4 typology kepimpinan, kita juga telah bercerita tentang kepimpinan dalam tempoh krisis, maka yang paling penting dalam kesemua ini adalah komunikasi kita. Kepimpinan is all about communication. Macam mana kita berkomunikasi dengan orang, macam mana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, macam mana kita berkomunikasi dengan bos kita, macam mana kita berkomunikasi dengan anak buah kita. Inilah perkara yang perlu diberi perhatian. Justru perkara yang pertama dalam bahasa kepimpinan yang memukau adalah memberi perhatian yang penuh. Memberi perhatian penuh ni adalah bila kita bercakap dengan anak buah kita, dengan buah kita, phone ni kena silent. Orang tak suka kalau phone cakap, phone tengok je. Tengok. Begitu juga dengan laptop. Kita punya laptop ni, kalau bos ada lalu, kita bukan shutdown, kita sleep sekejap. Dengar dulu apa yang anak buah semua kita cakap. Kemudian kita jangan multitask. Jangan buat kopi, jangan duduk type machine, jangan duduk buat benda yang bukan-bukan. Fokus kepada apa yang kita
apa yang diperkatakan oleh bos kita atau anak buah kita. Kemudian kalau ada call masuk, jangan jawab. Kalau tak perlu, lain kalau mak bapak kita call yang penting, ada perkara-perkara yang penting, kita boleh jawab. Tapi minta izin. Excuse me sir, I have to answer this, this is from my mother. Ini mak saya call, ada dari kampung, susah mereka nak call sebab tak dapat capaian. Saya kena jawab. Dia kena beritahu dengan baik. Tapi kalau tak perlu, maka orang lain yang tak penting jangan jawab. Bagi fokus kepada bos ataupun anak buah kita. Yang kelima adalah kalau dia kalau kita tak faham, kita gunakan bahasa dia balik. Contohnya dia bercerita tentang macam mana nak macam mana nak guna aplikasi Microsoft Excel. So kita nak tak faham apa soalan dia tanya, kita tanya balik. Oh, maksud tuan macam ni ke? Maksud bro kita kena buat macam ni ke? Untuk dapatkan clarification, guna balik bahasa padan atau bahasa yang digunakan oleh dia supaya tanda kita menghormati dia sebagai bos ataupun anak buah kita. Seterusnya, yang kedua, dengar dulu kemudian cakap. Kita ni kadang-kadang jadi pemimpin ni, kita banyak cakap, kita suka cakap. Tapi anak buah kita cakap, kita tak nak dengar. Ataupun bos kita cakap pun, kita cepat je nak potong. Teknik dia, pertama sekali adalah posture kita. Dia tu cakap, tengok mata. Tengok muka dia. Janganlah tengok bawah, jangan tengok telefon, jangan tengok tempat-tempat lain. Dengar dulu, kemudian baru cakap. Kemudian boleh cakap. Kadang-kadang kita tak boleh nak nak picture, nak imagine apa benda yang nak cakap. Orang yang cakap ni kadang-kadang dia bercakap berdasarkan pemahaman dia. Tapi kita yang mendengar sebagai bos ataupun anak buah, kita kena imagine. Oh, dia ni nak cakap pasal apa sebenarnya? Dia pusing tu, pusing kat sini, kita dah boleh imagine. Oh, dia nak cakap pasal LMPT dia sebenarnya. Dia nak cakap pasal SKT dia sebenarnya. Dia nak minta tolong, nak minta sign sebenarnya. So, kita dah boleh baca dah gaya ataupun apa yang dia nak cakapkan tu. Kemudian yang ketiga, jangan cepat potong. Don't interrupt. Orang tengah syok-syok cerita ni, kita pun datang idea, terus potong. Kan? Ini memang potong. Dia kata potong. Potong ni sebenarnya potong cakap orang lah. Walaupun idea tu kita rasa bagus, kan hilang tak tanya ni kan? Cuba catat dulu. Catat dulu ataupun simpan dalam kepala kita, that idea tu boleh tanya kemudian selepas apa yang diperkatakan oleh bosses ataupun anak buah kita selepas dia bercakap. So we have to listen. Listen then baru talk. This is how kita menggunakan bahasa kepimpinan kita. Kemudian yang seterusnya adalah posisi badan. Dia cakap ni kadang-kadang kalau dalam online pun sama. Kadang-kadang kita ni suka tutup. Dia cakap pun kita tutup video sebab kita tak nampak. Orang tak nampak kita, so kita bolehlah nak buat benda-benda lain kan. Nak minum ke, nak makan ke apa. Tapi sebenarnya tak boleh. Apabila kita bercakap, kena ada ethics dia, kena ada kaedah dia. Walaupun secara online, bila bercakap, postur, posisi badan, kita bercakap pun kena supaya orang dengar dengan jelas. Ini adalah penting supaya kalau kita tengok gambar ni, sebenarnya orang ni bila dia bercakap, dia boleh duduk relax, di panggung sila, dia boleh pandang tempat lain. Sedangkan yang berada sebelah dia ni, kemain lagi ni, duduk cakap benda yang serius tapi dia tak serius. So posisi badan sebenarnya memegang peranan penting supaya orang rasa dihormati. Orang yang dengar kita ni, bosses kita, anak buah kita ke, rasa macam kita memberi perhatian sepenuhnya terhadap apa yang diperkatakan. Kemudian selanjutnya, give a story. Kadang-kadang kita nak cerita ni, contoh kita nak buat program, nak buat seminar. Lepas tu kita pergi jumpa bos kita. Bos saya ada perancangan, kita nak buat program lah, saya nak buat seminar. Program ni kita nak buat untuk cikgu-cikgu sebab saya tengok apa ni, kita perlulah program macam ni. So bos, nak buat seminar apa, program apa, tak jelas. So to tell effective stories ni, first kita kena define the narrative. Kita kena cerita dulu masalah yang sebenarnya, apa narrative dia. Oh, masalah dia sekarang ni, ramai guru-guru ni tak profesional. Ramai guru-guru ni, bukan tak profesional, ramai guru-guru ni ada kurangnya skill kemahiran-kemahiran profesional. Nak kena buat macam mana? So kita cerita dulu narrative dia. Bos, saya tengok dalam data ni, seramai 300 orang, 20% daripada mereka memerlukan kemahiran-kemahiran tersebut. Justru saya nak cadangkan supaya kita buat program macam ni, dan barulah kita cadang kepada bos kita. So kita bagi story, dan bukanlah kita nak story tu macam kisah klasik untuk masa depan, tapi kita cerita dalam bentuk supaya orang boleh faham, justify cerita kita yang betul supaya komunikasi kita dengan anak buah kita atau bos kita berkesan. Okay.
Lepas tu yang terakhir sekali adalah follow up. Kita kadang-kadang kita fokus masa kita bercakap tu je. Bila balik kita lupa. Many people don't focus enough on execution. If you make a commitment to get something done, you need to follow through on that commitment. Means lepas kita borak ni, lepas kita bercakap ni, kadang-kadang kita habis cakap je. Lepas tu kita habis lah. Dah tak ada apalah kita nak cakap. Kita pun bye-bye, assalamualaikum, terus pergi. Kadang-kadang apa yang kita catatkan, apa yang kita bincangkan tu sangat penting. Dan disebabkan kita lupa nak follow through dan follow up, maka kita terlepas peluang. Ni banyak. Contohnya kita nak meniaga, kita meniaga lah. Ni kek ni sedap ni. Kau belilah kek ni. Okey, nanti aku beli. Nanti aku beli, nantilah. Habislah. So balik lupa. Why not habis tu, test dia. Bro, ni yang penama katalog yang aku cakap tadi. Ni kek-kek yang aku cakap tadi. Kalau kau nak, contact ni. Mungkin dalam 2-3 hari tu, hantar pula gambar kita tengah makan kek juga atau apa. Bukan kita nak bagi dia annoying, tapi kita follow up dan follow through supaya menunjukkan kita ni bagi attention kepada perkara-perkara yang diperkatakan. Baik, saya rasa itu sahaja. Last saya nak share satu video sebelum kita menamatkan perbicaraan saya pada pagi ini. Tuan dan puan, begitulah kalau kita tengok dalam video ni macam mana pokok tersebut dia asalnya nak mencari cahaya, mencari air di mana kawasan itu semua letak darat lah. Dan dia berusaha untuk mendapatkan kawasan air sampai lah peringkat ni dah nak orang kata, orang Kelantan kata habis ring dah, dah habis hujung dah, sampai dia pun dah mati. Tapi akhirnya dia berjaya membangkitkan bunga-bunga ataupun pokok-pokok yang lain untuk kekal hidup. So average leaders raise the bar on themselves. Good leaders raise the bar for others. But the great leaders inspire others to raise their own bar. Tak ramai orang yang memiliki mentaliti seperti ini. Seorang pemimpin ataupun kita sendiri, kadang-kadang kita hanya membangunkan pemimpin. Ya betul. Pemimpin membangunkan pemimpin. Tetapi kita hanya membangunkan pemimpin yang sama dengan kita. Yang kadang-kadang kita rasa, okay, level-level sama level kita. Kau buat PhD, aku pun buat PhD lah, sama-sama. Tapi tak ramai orang yang membangunkan orang supaya mereka ni jadi lebih hebat daripada diri mereka sendiri. Selalunya kepimpinan seperti ini ada pada seorang ayah, seorang bapa. Bapa ni dia tengok anak dia lebih percaya pada dia. Tapi kalau bosses ni kadang-kadang
ini macam dah lawan Tokyo kan. So dia akan ada satu mentaliti tersebut. Tapi kita kena ingat bahawa the great leaders inspire others to raise their own bar. Maknanya melebihi daripada apa yang dia capai demi manfaat dan juga kebaikan daripada kepada semua orang. Okay, so saya ingat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih, saya minta maaf atas segala salah dan silap. Saya buka kepada kembali kepada pengacara majlis untuk soal jawab. Terima kasih. Daniel tak dengar. Terima kasih yang berusaha Encik Wan Muhammad Hasif bin Wan Muhammad Ali. Untuk makluman yang berusaha Encik Hasif, sepanjang perkongsian sebentar tadi, terdapat beberapa soalan daripada sidang penonton yang diajukan menerusi ruangan komen atau live chat. Jadi kita telah memilih dua soalan di sini. Kita pergi kepada soalan yang pertama ya Encik Hasif. Soalan pertama datang dari Dr. Fatni Syukur. Bagaimana cara yang terbaik untuk seseorang pemimpin dalam era pandemik memastikan ahli di bawahnya bekerja secara berkualiti ketika work from home atau bekerja dari rumah setiap hari? Okay, baik, saya terus jawab ya. MC kita Cik Syarul, bila kita terima kasih kepada Dr. Fatni yang bertanya. Saya pasti Dr. Fani juga mungkin merupakan seorang pendidik yang berada di KPM. Tapi kalau kita berada dalam era pandemik sekarang ni di mana kita melaksanakan work from home, saya suka untuk memetik beberapa contoh sebagai contoh apa yang diamalkan di Petronas sebagai contoh. Mereka ada morning meeting setiap pagi. Subordinate dan juga managers akan sentiasa berkumpul pukul 8.30, 9 pagi pada masa tertentu untuk memastikan apakah matlamat yang nak dicapai pada hari tersebut. Contohnya hari ini hari Selasa ataupun hari ini hari Rabu, apa yang nak dicapai adalah satu semakan terhadap regulatory process review oleh dalam sesebuah perkeliling sebagai contoh. So nak buat review tu, dia dah bagi tugas dah. Okay, chapter 1, bawah dia ada 5 orang staff. Okay, chapter 1, you tengok. Chapter 2, you tengok. Chapter 3, you tengok. Saya akan tengok. Pukul 12, hantar balik pada saya, saya akan tengok. So, mesti ada satu morning meeting ataupun satu mesyuarat, walaupun 10 minit, walaupun 15 minit, walaupun 5 minit untuk setiap orang berada dalam satu same language. Berada dalam satu pace yang sama. So ini apa yang diamalkan. Sebenarnya diamalkan di beberapa GLC seperti di Petronas dan sebagainya. So untuk menentukan tahap ini, sebagai contohlah kata Dr. Fadni ini bekerja di KPM, kata bahagian matrikulasi. So katalah dia jaga satu unit melibatkan pengantarabangsaan. So tugas dia adalah mendapatkan pensijilan ataupun mendapatkan persetujuan sebuah negara ataupun sebuah universiti untuk mengiktiraf program matrikulasi itu tersebut. So nak buat tu macam mana? Nak buat tu macam mana? So sebagai ketua kena bagi tugas. Okey, dalam tempoh hari ini apa yang kita nak capai adalah kena ada surat. Contoh kita ada 3 buah universiti di New Zealand. So kena ada satu surat, kena siapkan semua surat ni untuk hantar kepada ataupun email kepada universiti tersebut. Buat study and then report balik kepada ketua unit pada waktu tengah hari atau pada waktu petang. Dan insyaAllah bila kita ada satu strategi dari segi mesyuarat pagi tadi, iaitu kita menentukan apakah yang nak dicapai. Yang kedua, kita ada pemantauan. So unit tak boleh duduk relax saja. Kena sentiasa memantau. Pagi tu walaupun kat rumah bekerja tu maksudnya bekerja lah. Bukannya bekerja tu duduk saja pergi lepak mall ataupun buat grab dan sebagainya, tapi bekerja maknanya bekerja. So pemantauan dan juga kita kena ada satu kaedah pada waktu pagi tu untuk menentukan apa yang nak dicapai. Kemudian pada 5.30 petang, masa nak balik, panggil lagi sekali untuk kita wrap up apa yang dicapai dan apa yang nak dibuat pada hari esok. Sebenarnya benda ini adalah benda yang normal. Saya rasa semua orang tahu. Tapi yang menjadi masalah kita adalah kita nak ataupun tak nak.
kita rajin ataupun kita malas. Itu sebenarnya adalah isu yang sebenar yang kita hadapi. Saya kira bukan secara organisasi saja, tapi secara individu. Kadang-kadang pagi tu kita dah urusan PDPR, anak-anak tak sempat dan sebagainya. So ini kena ada satu keberanian, kena ada satu kesungguhan daripada ketua unit untuk meminta berdasarkan pertimbangan ataupun berdasarkan peri kemanusiaan, berdasarkan keprihatinan bos itu kepada anak-anak buah dia. Saya kira itu mungkin menjawab. Syarul? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua yang merupakan soalan yang terakhir. Datang daripada Encik Wan Hamdi dari SK Labuk Macam Kelantan. Bagaimana untuk mengatasi masalah orang bawahan yang menyalahi peraturan dalam pekerjaan? Baik, dalam perkhidmatan awam kita tertakluk kepada perkara 395/1993 Peraturan dan Tata Tertib Penjawat Awam, di mana mereka yang menyalahi peraturan dalam pekerjaan biasanya akan dikenakan tata tertib lah. Cuma dalam konteks pandemik ni saya faham kadang-kadang ada yang tak mampu nak on time 8:30 masuk sebab dia nak kena uruskan laptop tu, mungkin dia share dengan anak dia. Anak dia nak kena PDPR. So macam mana dia nak buat nak clock in, kan? So dia ada masalah-masalah tu. Kita faham. Tapi tak bolehlah. Maknanya ketua jawatan kena bijaksana. Kebijaksanaan ketua jawatan ni maksud saya bukannya kena bersifat strict. Dalam buku kata kena buat macam ni macam ni, dalam peraturan kata kena buat macam ni macam ni, tapi ketua jabatan tak boleh lah terlalu strict dari segi pelaksanaan sehingga menyebabkan berlakunya ketidakharmonian dalam organisasi. Kebijaksanaan ini maknanya dia still lakukan, dia buat contohnya di bahagian kita menetapkan setiap pagi pukul 8:30 kena ada corak pagi. Jadi sebagai ketua unit, kita tak boleh nak buat sebab kita tahu ada dua orang anak buah kita ni terpaksa berkongsi laptop dengan anak dia ataupun phone tu kena kongsi dengan anak dia sebab anak dia nak PDPR. Ada dua orang anak dia. Jadi apa yang kita kena buat, buat juga mungkin bagi pengecualian kepada dua orang tadi, tapi minta dua orang tadi sebelum start PDPR tu mungkin pukul 7:30 tu report dulu. Maknanya check-in dulu kepada kita sebagai ketua unit. Itu adalah satu contoh bagaimana kita kena gunakan kebijaksanaan dalam menentukan ataupun mengatasi pekerja-pekerja yang menyalahi peraturan. Kecuali peraturan-peraturan yang serius. Kalau peraturan yang serius, ini sebenarnya kita ada medium di bawah JPA, di bawah kementerian ada unit integriti. Unit integriti ini ditubuhkan untuk setiap kementerian ataupun setiap pegawai ataupun setiap staff kaki tangan awam untuk membuat aduan kepada pihak yang berwajib. So kena gunakan. Kita kadang-kadang dulu, zaman dulu, kita banyak terima macam surat aduan, surat layang dan sebagainya. Surat layang ni zaman-zaman dulu mungkin boleh lah, tapi sekarang ni kita susah nak. Yalah, saya kalau kita sebagai ketua jabatan pun susah sebenarnya untuk kita mengambil tindakan kepada surat layang. Melainkan dia hanya mencetuskan hearsay semata-mata. Tapi sekarang ni bila ada media sosial ni, orang dah mula memberi pandangan melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Itu pun salah satu cara. Tapi sebagai penjawat awam, kita terikat dengan perkara 3993 di mana kita tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan pengaruh kedudukan untuk mendapatkan sesuatu berdasarkan, contohnya kalau kita ni influencer, kita menggunakan kedudukan kita sebagai penjawat awam untuk mendapatkan sokongan sebab kita tak nak ditukarkan ke tempat lain sebagai contoh. So, tak boleh dah macam tu. Maknanya benda tu dah menyalahi. Dan peraturan tetap peraturan. Peraturan ini adalah peraturan. Kebenaran adalah sesuatu yang diukur berdasarkan fakta dan data, bukannya berdasarkan sokongan. Kadang-kadang orang buat cerita sedih dalam Facebook, dalam social media supaya kita rasa simpati. Tapi dalam peraturan tetap kena ikut. Maknanya dari segi justifikasi dia tu ada fakta tak? Apa fakta dia? Apa evidence dia? Kalau evidence dia betul, data dia betul, maka tindakan boleh diambil. Tapi kalau tak ada evidence, tak ada data yang betul, berdasarkan hearsay mata-mata,
berdasarkan persepsi daripada pengguna social media, berdasarkan persepsi dari segi simpati ataupun the power of influencing daripada tokoh-tokoh social media semata-mata, maka itu tidak boleh digunapakai dalam menentukan tindakan. Justru tindakan mesti dibuat aduan, tindakan mesti dilihat adil, tindakan mesti berlandaskan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. So saya ingat kalau macam tuan tadi daripada SK sekolah tadi boleh melihat perkara 3993 tadi sebagai panduan, sebab semua penjawab awam terikat dengan perkara tersebut, dengan peraturan-peraturan penjawab awam tersebut. Saya kira itu mungkin menjawab persoalan yang dikemukakan. Baik, pihak BPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Wan Muhammad Hasif bin Wan Muhammad Ali, di atas ceramah dan perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya dalam memberi fokus dan menjadi seorang pemimpin yang unggul dan berprestasi tinggi. Sebelum menamatkan sesi pada kali ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur memohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program ini berlangsung, dan semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang, insyaAllah. Sebelum meninggalkan sesi ini, dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR yang dipaparkan dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-puan direkodkan dalam sistem SPL-KPM. Pihak Urus Tia, Unit LDP, BPSM akan membantu jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan pengimbasan atau pengisian maklumat. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.